Saya tidak pernah bikin video model begini, tapi buat kalian yang suka komentar, Abdur, mana suaramu, mana kritikanmu, bagaimana dengan nahkoda kapal tua kita, Ibu Pertiwi menangis melihatmu, tai kucing, tai kucing. Dulu saya berani karena presidennya SBY militer tapi slow. Ini ada yang katanya slow tapi rasanya otoriter. Saya bisa apa? Bisa mati, taipus. Turun ke medan perang itu kita harus paham posisi. Tidak semua marksman, tidak semua tank. Harus ada yang role support. Bantu-bantu jungle, sembunyi di rumput, kasih-kasih emot. Waktu war jaga jarak di belakang, begitu. Pakar-pakar kan sudah kasih pandangan, bantahan. Ikuti, pelajari. Apalagi yang kalian harapkan dari saya gitu. Saya bisa bicara apa? Omongan saya tidak akan lebih baik dan lebih jelas daripada mereka. Kita ini seperti gerak jalan begitu, yang pimpin kita aktivis, para pakar dengan kiri, kiri, kanan, kiri. Ada yang mengikuti dengan bersuara, ada yang mengikuti dalam diam. Tapi kita semua satu barisan, bagus. Kalian-kalian ini itu yang jadi tai kucing di jalan, merusak barisan. Slow. Yang kita lawan ini pintar, pintar adu domba. Jadi jangan mau jadi domba. Harus ada yang jadi macan, ayam, komodo, cendrawasih, ketupat, ya apa terserah. Yang penting buat mereka bingung, sehingga mereka mau adu domba, dombanya tidak ada. Yang turun ke jalan kita doakan, bantu dengan open donasi kalau ada. Baik mereka yang berdarah-darah di jalan maupun kita yang support dari kejauhan, itu sama-sama dalam satu barisan perjuangan. Perjuangan saja ya, tanpa logo-logo hewan. Kita ini, orang Indonesia ini ya, mudah terpancing, gampang lupa. Sekarang heboh semua, heboh. Tapi nanti 2024, lupa. Mereka lagi yang menang, bodoh, bodoh. Bodoh sekali. Follow orang-orang yang konsisten untuk berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran negara biar kita tidak lupa, biar tidak mudah terpancing waktu mereka pecah isu vokalisnya apres atau kata anjay atau apalah begitu. Jangan mau dibodohi. Panjang umur perjuangan.